Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Umum sedia maklum, pelakon jelita Emma Embong baru saja melahirkan cahaya mata kedua yang diberi nama Syakil Aryan Shah pada Rabu lalu. Tidak menunggu lama, aktris berusia 31 tahun itu dilihat terus mengadakan majelis akikah anak keduanya secara sederhana tetapi cukup meriah, penuh beradab. Ini dapat dilihat menurut si hantaran yang dikongsikan suami Emma yaitu Muhammad Syazli yang memaparkan suasana majelis akikah yang dipenuhi dengan selawat. Dalam hantaran yang sama juga, pasangan itu meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada para tetamu yang sudi hadir ke majelis akikah anak kedua. Alhamdulillah, selesai majelis akikah anak kedua Syakil Aryan Shah, majelis kecil-kecilan diraikan bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Semoga menjadi anak yang soleh, amin ya Rabbi. Dan juga terima kasih semua atas doa dan ucapan, tulisnya. Bagaimanapun, tindakan pemilik nama Fatima Rohani Ismail mendukung anak sulungnya Syarif Arsan Gabriel semasa majelis akikah mencetuskan kebimbangan ramai. Mana tidaknya aktris berusia 31 tahun masih berada dalam mood berpantang selepas melahirkan bayi kedua dan perlu menjaga kesehatan tubuh badan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet mengatakan mereka seolah-olah dapat rasa ngilu, lebih-lebih lagi belum cukup seminggu melahirkan anak. Aku yang seram tengok Emma, relax dia dukung anak Fus dia. Aduh, ngilu rasa perut lepas bersalin. Beraninya Emma dukung anak dia, buat kata turun darah tuh, seramnya. Rahim baru nak mengecut, tak payahlah dukung. Tak takut jatuh peranakan ke? Itulah kata-kata yang diberikan kepada Emma. Terdahulu suami Emma memaklumkan pelakon film Kimchi untuk awak itu selamat melahirkan anak kedua mereka secara normal dengan berat 3.4 kg pada Rabu lalu. Untuk rekod, Emma dan Sazli mendirikan rumah tangga pada 20 Februari 2020. Hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata.